Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydhan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini insyaallah. Fa insyaallah dengan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Fikih Muyassar. Insyaallah kita pada pertemuan yang telah lalu kita masuk bab yang pertama. Bab yang pertama dari kitab Fikhul Muyassar ini. Di mana di dalam bab yang pertama itu kita membahas terkait tentang hukum-hukum taharah dan air. Kita membahas hukum-hukum tentang taharah dan juga air. Maka di dalamnya itu ada, kita sebutkan kemarin ada beberapa permasalahan. Di dalamnya ada 6 permasalahan yang nanti akan kita bahas. Di mana pada pertemuan yang telah lalu, pembahasan yang pertama di dalam bab yang pertama ini yaitu terkait dengan apa? Ta'ribu taharah, ta'rib bit taharah wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha, itu penjelasan tentang urgensi dan pembagian dari taharah. Penjelasan tentang urgensi dan pembagian dari taharah itu sendiri. Adapun urgensi dari taharah itu bahwasanya taharah itu dia adalah kunci salat, dan taharah itu adalah syarat sahnya salat. Syarat yang paling penting untuk diketahui sebelum kita melakukan salat. Maka inilah rahasianya mengapa pada umumnya buku-buku fikih dimulai dengan apa? Kitab Taharah. Jadi keumuman kitab-kitab fikih itu ditulis dimulai dengan Kitab Taharah. Karena taharah bersuci itu adalah sebesar-besarnya syarat salat. Dan salat adalah amalan yang paling tinggi, sebab dia adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Bahkan salat ini juga dia penentu seseorang itu muslim atau kafir. Jadi salat itu penentu seorang itu apakah muslim ataukah dia kafir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian antara kami dengan mereka
adalah salat. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dalam hadis yang lain, bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus salah. Ya. Sesungguhnya antara seseorang dan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Jadi ini semuanya menunjukkan kepada kita ya bahwa salat itu termasuk penentu seseorang itu muslim ataukah tidak. Jadi salat ini adalah amalan yang paling tinggi. Sehingga Pak, pembahasan fikih itu dimulai dengan kitab thaharah. Jadi pembahasan fikih itu dimulai dengan kitab thaharah karena thaharah itu adalah kuncinya salat dan syarat ya yang paling ditekankan. Syarat yang paling ditekankan yaitu thaharah. Jadi ya, ikhwah sekalian, hadis-hadis tentang thaharah maka itu adalah kuncinya salat. Ini diriwayatkan oleh ya Abu Daud, Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kuncinya salat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Dan pengharamnya adalah takbir. Wa tahliluha dan penghalalnya adalah taslim yaitu salam. Jadi ya, adapun hadis-hadis yang menjelaskan bahwa thaharah itu adalah syarat sahnya salat banyak sekali. Ya, di antaranya hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tuqbalu shalatin bighairi tahurin wala sadaqatin min ghululin." Tidak diterima. Ya, tidak diterima salat tanpa bersuci. Dan tidak diterima sedekah seseorang dari harta yang haram, harta gulul. Iya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa bersuci itu adalah syarat sahnya salat. Ya, syarat sahnya salat. Iya. Dan kemudian juga bahwasanya thaharah itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan thaharatul ma'nawiyah. Ini yang pertama. Ya, thaharah ya bersuci secara maknawiyah. Apa itu bersuci secara maknawiyah? Bersuci secara maknawiyah itu wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi ya wa kulli ma rana alaihi. Jadi yang namanya bersuci secara maknawi yaitu mensucikan hati atau mensucikan diri kita dari kesyirikan, dari perbuatan maksiat dan semua perbuatan yang dapat menutupi hati, yaitu seperti dosa-dosa. Jadi karena setiap dosa itu akan menutupi hati seorang, sebagaimana dalam hadis yang masyhur dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia melakukan satu dosa, maka akan muncul di hatinya satu titik hitam. Idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Ya. Maka apabila dia berhenti dari bermaksiat kepada Allah, dia berhenti dari perbuatan dosanya, kemudian dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi bersih lagi hatinya. Wa idza ada zida fiha hatta ta'luwa ya qalbuhu wa huwa ran. Ya. Namun apabila dia kembali melakukan dosa, maka akan bertambah titik hitamnya.
Jadi titik hitamnya akan bertambah sampai menutupi hati jana, itu yang disebutkan dengan ar-ran. Jadi ini yang pertama. Jadi toharoh bermakna apa? Maknawiyah. Ya, toharoh maknawiyah. Kemudian yang kedua, toharoh hisiyah. Ya, toharoh hisiyah. Apa itu toharoh hisiyah? Toharoh yang sifatnya bisa kita lihat. Nanti akan datang rincian pembahasan toharoh ini nanti. Ya, dalam ya pembahasan kita. Lalu kemudian kemarin juga kita singgung tentang apa? Ta'rifuha, definisi toharoh itu apa? Ya, definisi toharoh itu apa? Ini sembari kita apa? Mengulang sedikit. Ya, kita refresh. Sebulan kita apa? Enggak kajian, sobo ngerti lali. Ya, sedikit kita ulang. Definisi toharoh itu secara bahasa dia adalah an-nadhafah wan nazahatu minal aqdar. Itu namanya toharoh secara bahasa. Secara bahasa toharoh itu artinya adalah kebersihan dan kesucian dari kotoran-kotoran. Itu makna toharoh secara bahasa. Ini makna toharoh secara bahasa. Adapun makna toharoh secara istilah, secara istilah dia adalah mengangkat hadas. Ya, mengangkat hadas, raful hadas wa zawalul khabas. Ya, jadi mengangkat hadas dan menghilangkan khabas. Ini definisi toharah menurut disiplin ilmu fikih. Jadi toharah itu adalah mengangkat hadas dan juga menghilangkan khabas. Ya, menghilangkan khabas. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua. Permasalahan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua, al-ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharah. Kita masuk permasalahan yang kedua dari 6 permasalahan yang disebutkan di dalam ya bab yang pertama ini. Yaitu permasalahan kedua, yaitu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air yang digunakan untuk bersuci. Ini pembahasan kita. Itu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air seperti apa ini yang dipakai untuk bersuci? Nah, ini yang harus kita bahas. Paham ya? Ini surahnya. Jadi yang kita bahas ini pada permasalahan yang kedua di dalam bab yang pertama ini, dalam bab toharah dan air ini, yaitu al-ma'u alladhi tahsulu bihi toharah. Itu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, airnya nih air yang nangkai apa? Air yang seperti apa? Maka disebutkan di sini at-taharatu tahtaju ila syai'in yutahharu bihi. Iya. Taharah itu membutuhkan sesuatu yang dengannya digunakan untuk bersuci. Jadi taharah itu membutuhkan sesuatu yang dengannya digunakan untuk bersuci. Yuzalu bihi najis wa yurfa'u bihil hadas wa huwal ma. Iya. Yang dengannya najis itu dihilangkan dan dengannya hadas diangkat, dan itu adalah air. Dan itu adalah air. Jadi ikhlas sekalian, di sini dikatakan bersuci itu adalah dengan air. Ya, dikatakan di sini apa? Bersuci itu dengan air. Pertanyaannya, ini pertanyaannya, apakah cukup dengan air saja, ataukah bisa dengan yang lainnya? Karena di sini tadi apa? Disebut di dalam kitab ini, yang namanya bersuci itu dengan air. Maka muncul pertanyaan, apakah hanya dengan air saja ataukah bisa dengan yang lainnya? Maka di sini ada perincian. Di sini ada perincian, perhatikan. Perincian yang pertama, untuk mengangkat hadas apakah boleh dengan air ataukah boleh dengan zat yang lain? Iya.
Jadi mengangkat hadas, apakah boleh dengan air ataukah boleh dengan yang lain? Maka di sini ada dua poin. Ada dua poin. Poin yang pertama, untuk menghilangkan hadas, baik itu besar atau kecil, maka di sini sepakat para ulama harus dengan air. Paham? Menghilangkan hadas di sini, baik kecil ataupun besar, sepakat para ulama, iya, harus dengan air. Kecuali apabila ada dalil yang membolehkan pakai selain air. Contohnya apa? Dengan tayamum. Contoh dengan tayamum. Kalau tidak mampu menggunakan air atau kadida baju sama sekali, maka di sini apa? Boleh dia menggunakan debu, ya, bertayamum, ya. Jadi apabila ada air dan dia mampu menggunakan air, maka ulama sepakat tidak boleh dengan yang lain, harus pakai air. Paham? Ya. Jadi di sini tadi disebutkan apa? Membersihkan hadas, mengangkat hadas itu dengan air. Ya, harus dengan air. Tapi boleh dengan selainnya, tapi dengan syarat kalau memang kada kawa lalu. Misalnya banyunya kadida, atau kalau dia menggunakan air akan membahayakan bagi dia, maka boleh dengan dia bertayamum. Tapi tatkala dia, selama dia bisa menggunakan air, maka dia tidak boleh apa? Melakukan dengan yang lainnya. Misal nih kita sehat walafiat, ya, ulah nak bertayamum jagin dah buduk, ya. Tapi kita nih, maka ini enggak diperbolehkan. Paham? Taib. Ini kita pelan-pelan, ya. Ini untuk poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, untuk menghilangkan najis, apakah disyaratkan harus air ataukah boleh dengan yang lain? Iya. Untuk menghilangkan najis, apakah disyaratkan harus air ataukah boleh dengan yang lain? Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama mereka berpendapat untuk menghilangkan najis harus pakai air. Tidak boleh dengan zat lain kecuali ada dalilnya. Pendapat yang kedua, boleh dengan apapun selain air. Walau tidak disebut secara nas. Walau enggak disebutkan secara nas. Ini yang kedua, ya. Yang penting tujuannya tercapai. Yang penting tujuannya tercapai. Tujuannya apa? Tujuannya najisnya hilang. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh mazhab Hanafiyah. Dan satu pendapat, ya, dari riwayat Al-Imam Ahmad, dan juga pendapat ulama-ulama Zahiriyah, dan dikuatkan pula oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pendapat yang kedua ini insyaallah adalah pendapat, ya, yang kuat insyaallah. Ya, pendapat yang kuat insyaallah adalah pendapat yang kedua, yaitu mereka berdalil dengan kias, yaitu adanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang bolehnya istijmar. Istijmar itu membersihkan najis dengan batu. Ya, membersihkan najis dengan apa? Dengan batu. Nah, mengusap, ya, atau ya, kemudian mengusapnya ke tanah, maka ini istijmar namanya. Maka para ulama dalam pendapat yang kedua ini, mereka mengkiaskan pada semua zat yang tidak dilarang di dalam syariat. Karena di sana ada juga zat yang dilarang. Contohnya apa? Menggunakan tulang. Iya, menggunakan kotoran hewan. Jadi enggak diperbolehkan istijmar ini. Iya, istijmar dengan tulang enggak boleh. Istijmar dengan apa? Kotoran hewan enggak boleh. Dilarang di dalam syariat untuk dipakai untuk bersuci.
maka selain itu diperbolehkan walaupun dia bukan air. Misal ya, taruh kata ada zat kimia misalnya. Zat kimia ini bisa mensucikan najis, maka boleh. Maka diperbolehkan. Kenapa? Alasannya pertama adalah kias. Ya, kias dengan apa tadi? Dengan istijmar. Istijmar tadi kan boleh dengan apa? Dengan batu. Ya, atau dengan yang semisalnya. Alasan yang kedua, karena ada kaedah syariat. Kaedah syariat yang berbunyi al-hukmu ya yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ya. Hukum itu beredar, berputar bersama sebabnya. Adanya dan tidak adanya. Ini kaidah syariatnya. Artinya apa? Ada sebab maka ada hukum. Adanya sebab maka ada hukum. Tidak adanya sebab, tidak ada hukum. Paham ya, Pak? Iya. Jadi kalau kita terapkan dalam bab ini, ada najis maka dihukumi najis. Kalau najisnya hilang, maka tidak lagi dihukumi najis. Iya. Jadi pendapat yang kuat insya Allah untuk menghilangkan najis tidak harus dengan air. Ya, tidak harus dengan air, tapi bisa apa saja yang tidak dilarang oleh syariat. Yang penting najisnya hilang. Yang penting najisnya hilang. Dan ini juga sebenarnya butuh pembahasan khusus tentang apa saja yang dilarang ya di dalam syariat. Ya, kita beri contoh tadi apa? Tulang, ya kotoran hewan. Karena dijelaskan dalam riwayat yang lain, tulang hewan kita adalah makanan jin, ya muslim. Dan kotoran hewan kita adalah makanan jin, ya. Adalah makanan jin. Jadi lain kopi hitam. Ya. Jadi kopi hitam ini padahi minuman jin. Ya, namanya nyelayak nih itu namanya, ya. Mantang-mantang kena syaratnya jin, kopi, ilah minta diruqyah kena aku minta kopi. Oh, ini minuman jin. Ya, langsung berspekulasi, ya. Saya enggak mau minum kopi hitam, ya pahit karena minuman jin. Emang radau nih namanya, ya. Jadi ini hati-hati ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, ya wal ma'ul ladzi tasulu bihi taharah huwal ma'u tahur. Iya. Adapun air yang dengannya kita gunakan untuk bersuci adalah air yang tahur. Air yang tahur. Apa itu air yang tahur? Wa huwa tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Iya. Air yang tahir itu ya adalah yaitu air yang suci pada zatnya. Air yang suci pada zatnya serta bisa mensucikan zat yang lainnya. Maka air seperti apa ini? Ya. Jadi airnya ini suci secara zatnya dan juga dia bisa mensucikan zat yang lain. Itu namanya air tohur, ya air tohir, ya air tohir, yaitu air yang tetap pada asal penciptaannya. Ya, namanya air tohur, air yang tetap pada asal penciptaannya, yaitu air yang masih asli. Air yang masih asli inilah air yang boleh dipakai untuk bersuci. Disebut at-tohur, suci secara zatnya dan dapat mensucikan yang lainnya. Ya, atau sebagian ulama dengan istilah ini apa? Ma'ul mutlak. Ya, pernah mendengar apa? Air mutlakan. Ya, kalau istilah fikih itu namanya air mutlak. Kalau kita belajar fikih SMA pasti pernah mendapat namanya air mutlak. Ya. Jadi air mutlak itu air yang masih asli. Ya, yang tidak bercampur sama sekali. Namanya al-ma'ul mutlak. Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Iya, tentang pembagian air ini. Ada pembagian air ini, para ulama silang pendapat lagi. Pendapat pertama, yaitu mayoritas ulama berpendapat air itu terbagi menjadi tiga. Air terbagi menjadi tiga. Yang pertama, air tohurun. Yang kedua, tohirun. Yang ketiga, najisun. Iya, jadi ada tiga para ulama yang mereka berselisih. Tohurun
yaitu airnya suci lagi mensucikan. Air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua, tahirun, suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci tapi dia tidak bisa mensucikan. Dalam syariat dia tidak bisa mensucikan. Kemudian yang ketiga, air najis. Ini menurut mayoritas ulama ada tiga pembagian masalah air. Ada air apa? Tahurun, tahirun, dan juga najisun. Ya. Pendapat yang kedua, pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad, pendapat yang dikuatkan oleh Imam Abu Hanifah, dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dan juga Imam Syaukani rahimahullahu taala, dan juga Imam Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, ya dua saja pembagiannya. Hanya dua pembagiannya. Kalau tadi kan tiga, ada air tahur, tahir, najis. Yang kedua, ya pendapat yang kedua hanya air tahurun dan air najisun. Hanya dua saja. Jadi yang pertama air yang suci dan mensucikan, yang kedua air najis. Jadi menurut pendapat yang kedua, tidak ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Iya. Maka dari sini dapat kita pahami, para ulama itu sepakat tidak ada perbedaan pendapat tentang dua air, yaitu air yang suci lagi mensucikan dengan air yang najis. Hanya ulama berbeda pendapat, apa ada ya air itu tahirun, ya air itu tahir yang suci tapi kadang kau mensucikan. Maka pendapat yang kedua ini insya Allah lebih kuat. Jadi tidak ada air tahir, air yang suci tidak bisa mensucikan. Ini tidak ada. Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan dalam permasalahan yang kedua. Dan juga umumnya maksud mayoritas ulama air suci tapi tidak mensucikan itu umumnya ada tiga kemungkinan. Nah, jadi ada tiga kemungkinan ini. Air yang mensucikan apa? Air yang suci tapi enggak bisa mensucikan, ini ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, air iya yang dasarnya itu apa? Pada dasarnya bukan air. Paham ini? Iya. Pada dasarnya dia bukan air. Contoh banyu niur. Iya. Banyu niur ini air kelapa. Iya, air kan? Ya, tapi umumnya ini dipakai kasan mandi enggak? Ada kan untuk dikonsumsi. Untuk dikonsumsi bukan untuk apa? Bersuci. Kemungkinan yang kedua, ya airnya ya airnya itu berubah. Airnya berubah karena kemasukan zat yang lainnya. Misal, ya banyu kita campuri kopi. Iya. Ini dikira-kira nih adalah nang mandi kopi. Tidak kan? Adalah kira-kira nang menyambat nih banyu lagi, tapi apa? Kopi. Tapi mun orang kita hendak banyu apa pian? Ya kan banyu kopi. Semuan banyu mun ada kita nih. Banyu teh kan banyu juga kan. Nah, tapi secara umumnya ya kalau sudah bercampur masuk zat yang lainnya berubah, ya ketika bercampur orang enggak ada nyambat lagi nih banyu tapi kopi. Ya kan? Ini kemungkinan yang kedua, dia bercampur dengan zat yang lainnya. Kemungkinan yang ketiga ini adalah air mustakmal. Ya, air mustakmal. Ini nanti akan ramai pembahasan masalah air mustakmal ini ya. Karena sebagian madhab ya, mereka dengan air mustakmal ini ya sampai mungkin membid'ahkan dan lain sebagainya hanya gara-gara air mustakmal. Ya, air mustakmal itu air bekas. Ya, insyaallah nanti akan kita kupas bagaimana terkait dengan air mustakmal ini. Ya, air mustakmal. Ya, namun yang benar air mustakmal itu suci dan mensucikan. Air mustakmal. Makanya orang bahari itu kalau mandak mandi junub, ya, banyu nang dari awak pelatikan lagi ke ember kada sah. Nah, kenapa? Karena air mustakmal. Mandi junub lagi apa nih deh, kalau bekeker dulu nih kira-kira nih kan supaya kada masuk ke ember pulang ngali. Ya, ini berat ini. Nah, kemudian kata mereka di sini, sawaun kana nazilan minas sama kal matari wa dawbi thulut ya wal barat au jarian fil ardi kama al anhar ka ya kama il anhar wal uyun wal ab wal abari wal bihar. Ya, sama saja apakah air itu turun dari langit seperti hujan atau ya lelehan salju ataupun embun.
Iya. Ataukah yang mengalir di bumi seperti apa air sungai, mata air, ya sumur dan air laut. Jadi ini contoh air tohurun. Contoh air tohurun yang suci lagi mensucikan. Atau disebut dengan ma'ul mutlak, air mutlak, ujar para ulama tuh biasanya air mutlak, air yang suci, yang asli, ya belum berubah sesuai dengan sifat dia diciptakan. Maka ini semuanya adalah air tohur, suci lagi mensucikan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirukum bih. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian air dari langit untuk mensucikan kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ya minas samaa'i maa'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita ini sifat air yang asli, dia suci lagi mensucikan. Ya. Kemudian kata mereka, wal qaulun nabi wa li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wasalji wal baradi. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam doa istiftah beliau, ya Allahumma ghsilni, ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku dengan air salju embun, ya, dan juga embun. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, para ulama, ya, mereka memetik pelajaran bahwa air salju dan embun itu adalah suci. Ya, suci. Kemudian kata mereka, wa liqauli sallallahu alaihi wasallam min ma'il bahr wa huwa tahur ma'u ya al-hillu maitatahu, yaitu dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, air laut itu suci lagi mensucikan serta halal bangkainya. Ya, hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmizi dan juga Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka ikhwah sekalian, ini dalil-dalil tentang sucinya ya air dan mensucikannya air yang asli tadi, apakah dia dari langit atau yang mengalir di muka bumi, maka hukumnya adalah suci. Sekarang contoh tohirun, air yang suci tapi tidak mensucikan. Kok bisa? Kenapa? Bisa jadi karena dia bukan air yang pertama tadi. Meski dia cair, bisa jadi ya karena perubahan dan lain sebagainya. Ya, maka dia berubah. Wala tahsulu taharatu bima'in bima'in ghairil ma'i kal khalli ya wal benzin wal asir wal limun. Ya. Disebutkan di sini taharah itu tidak terlaksana dengan cairan yang bukan air. Disebutkan mereka seperti apa? Cuka, ya bensin, sirup, air jeruk dan yang semisal dengannya. Jadi ini contoh, ya cair tapi tidak mensucikan. Dia cair tapi tidak mensucikan, maka disebut dengan apa? Tohir, yaitu suci tapi tidak mensucikan. Ini dua kemungkinan. Yang pertama tadi memang dia bukan apa? Bukan air. Yang kedua tadinya air tapi sudah bercampur dengan yang lainnya sehingga keluar dari penamaan air. Seperti jus, ya kan? Tadinya apa? Air dicampur lawan buah, jadi apa? Jus buah. Ya, lain lagi banyu buah. Ya kan? Kaidah lagi. Maka ini bukan tahur tapi tahir, suci tapi tidak mensucikan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Maka apabila kalian tidak mendapatkan air, hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang suci. Maka dijelaskan di sini, seandainya toharah itu bisa dengan cara yang bukan air, maka orang yang tidak mendapatkan air akan diperintahkan untuk menggunakannya dan tidak disuruh menggunakan debu, kan? Ya, kalau ikan kaidah apa? Ikan pakai banyu apakah situ? Ya kan, banyu niur kah? Ya kan, tuntutannya ada, tapi di sini Allah memerintahkan apa? Kalau kalian kada mendapatkan banyu, pakai debu. Ya. Ya, pakai debu. Maka ini ya di antaranya.
yaitu air yang masih asli. Ya, kita harus pakai air yang asli. Maka inilah pembahasan dari permasalahan yang kedua tentang air yang dibolehkan untuk digunakan bersuci, yaitu yang sah dengannya kita bersuci, yaitu air yang masih asli, yaitu tohur yang suci lagi mensucikan. Kemudian permasalahan yang ketiga dari enam permasalahan yang disebutkan di dalam bab yang pertama ini, yaitu al-ma'u idza khalatathu, ya, idza khalatathu najasatun. Ya, kemudian kita masuk permasalahan yang ketiga dari bab air. Apabila air ini bercampur dengan najis. Ya, apabila airnya bercampur dengan najis. Ini permasalahan yang ketiga. Kita masuk permasalahan yang ketiga dari bab, ya, air apabila tercampur dengan najis. Jadi al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi thalathah rihahu aw ta'amahu aw launahu fahuwa najisun bil ijma'i la yajuzul isti'maluh. Ya, air apabila dia sudah tercampur dengan najis kemudian merubah dari salah satu tiga sifat air tersebut, yaitu berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya, maka hukumnya adalah najis. Paham? Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat, tidak boleh digunakan sebagai alat untuk bersuci. Yeah, tidak boleh digunakan alat untuk bersuci. Nah, fala yarfa'ul hadas wala yazilul khabas. Maka air yang seperti ini yang sudah bercampur najis lalu dia berubah salah satu dari tiga sifatnya, apakah dia berubah rasanya, apakah dia berubah baunya, atau dia berubah warnanya, maka tidak akan bisa menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Iya, tidak bisa menghilangkan najis. Sawaun kana katsiran aw qalilan, sama saja banyak atau sedikit, tidak ada perbedaan. Iya, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Air yang sudah tercampur najis lalu berubah dari salah satu sifatnya, yaitu mengikuti sifat najis, ya, apakah aromanya, apakah rasanya atau warnanya, maka dia tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Sama saja airnya sedikit atau banyak. Jadi ini berdasarkan ijma. Ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Ya, sehingga ulama tidak berdalil dengan hadisnya. Ya. Tapi berdalil dengan ijma. Karena kita bahas di awal bahwasanya ijma ini termasuk apa? Hujjah. Ya, termasuk adalah hujjah. Hadisnya masyhur. Ya, diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam Bulughul Maram dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma' la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi ya wa launihi." Sesungguhnya air itu tidak dapat dinajisi apapun kecuali apabila memberi pengaruh baunya, rasanya dan warnanya. Ya, begitu pula dalam riwayat Al-Imam Baihaqi disebutkan al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu ya binajasatin tuhditsu fihi. Air itu suci kecuali apabila kena najis, kemudian berubah baunya, rasanya atau warnanya disebabkan najis yang masuk kepadanya. Tapi ulama sepakat bahwa dua hadis ini adalah hadis yang lemah. Dua hadis ini adalah hadis yang lemah. Iya. Dua hadis ini adalah hadis yang lemah sebagaimana kata Al-Imam Nawawi rahimahallahu taala, para ulama ahli hadis sepakat melemahkan dua hadis ini. Maksudnya yang lemah bagian yang kedua. Adapun bagian yang pertama hadisnya sahih, lafadznya sahih. Sesungguhnya air tidak dapat dinajiskan apapun. Ini lafadznya sahih. Iya. Tapi lafadz yang kedua ini lemah, yaitu apabila berubah baunya,
warnanya, rasanya ini lemah. Ini sebabnya hadis ini dhaif. Tapi ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat kalau air kemasukan najis kemudian berubah dari salah satu dari tiga sifatnya, apakah baunya, rasanya, atau warnanya, maka hukumnya adalah najis. Tidak bisa digunakan untuk toharoh. Tidak bisa mengangkat hadas. Dan tidak bisa pula menghilangkan najis. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan disebutkan yang menukilkan kesepakatan ini diantaranya Al-Imam Syafi'i. Disebutkan juga di sana ada Al-Imam Ibnu Mundhir, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, dan juga yang lainnya. Maka ini kondisi yang pertama. Apabila air kemasukan najis namun berubah salah satu saja, berubah salah satu saja dari tiga sifatnya, kada harus semua ban, kada harus ketiga-tiganya berubah, cuma salah satu dari tiga ini saja, apakah berubah baunya atau warnanya atau rasanya, maka itu najis berdasarkan kesepakatan para ulama. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian ini masih ada pembahasan untuk kondisi yang kedua, insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi di sini ikhwan barakallahu fikum, sembari Anda membacakan kitab ini juga, kita merujuk kepada pembahasan-pembahasan yang lain sehingga terkadang pembahasan kita lebih melebar daripada kitab yang ada. Wallahu ta'ala bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.